pertama airnya hitam terus rusak tanaman. Pertamanya bisa baru tanam itu kalau air ini ngalir bisa apa itu nggak hidup, leles namanya. Leles padi itu langsung. Berarti bisa nggak panen betul? Nggak ya? Panen. Nah. Dalam setahun berapa kali panen? Dua kali, seharusnya dua kali. Dulunya sebelumnya itu apa di pasang karpet kompos itu dulunya dua kali. Ya bagus banget sih tidak, tapi akan banyak. Kalau sekarang ini sudah susutnya banyak, hampir separoh. Bahkan ada yang panen. Kalau 1 hektar itu keluar berapa, Pak? Delapan belas karung. Ya. Semestinya berapa normalnya? Nah, itu bisa 30 karung. Oh. Itu sudah berlangsung berapa lama? Ya? Lama selama itu kompos di apa pasang karpet itu, akhirnya jadi hitam. Terus di dampaknya di kaki itu apa gatel-gatel ditanamnya juga itu apa nggak baik itu kan? Oke. Namanya siapa, Pak? Sumar. Sumar. Sampaian? Pak Tato. Tato. Ya. Warga mana ini? Bumi Arum. Bumi Arum ya. Tapi lokasi ini ada di Bumi Ayu. Iya. Oke. Harapannya ke pemerintah kayak mana? Harapannya ya supaya airnya ini enggak hitam, biasanya dulunya apa? Kembali semula seperti dulu gitu loh. Ya, selama ini kan petani kan merasa dirugikan lah, Pak ya. Oh iya. Nah, berharap ke pemerintah itu bagaimana? Harapnya ya dulu itu yang airnya apa normal kembali semula ya. Ada penanganan lah ya. Dapat ipalnya bang kepada kita bang. Ya kita sebagai petani emang udah banyak kerugian setelah kena dampak air ini apa kompos yang masuk embung. Biasanya kan kita orang waktu belum dipasang karpet tambak itu airnya jernih. Setelah dipasang karpet tambak, selang berapa tahun kemudian airnya keruh. Di tanaman padi juga pengaruh banyak, banyak yang mati, otomatis banyak yang leles. Juga masalah penghasilan berkurang jauh. Hektarnya bisa berapa? Kalau 1 hektar, kalau yang dulu masih airnya yang jernih itu ya bisa 3 ton. Kalau sekarang nggak bisa. Paling apa? Banyak itu 1 ton. Terakhir sampai panen berapa? Kemarin saya 1 hektar itu cuma dapat 7 karung. 7 karung. Iya. Paling sekitar 7 kintal. Sudah berlangsung berapa lama? Itu berlangsung sudah 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Sudah ada upaya selama ini. Ya sebenarnya ada tapi enggak ada respon. Harapan kita, Pak? Harapan kita kepada pihak-pihak yang terkait ya tolonglah dibenahin seperti dulu lagi lah, itu karpet yang ditimbun itu dibuang aja lah biar airnya bisa jernih ya kan, apa meresap ke dalam tanah jadi kan airnya jernih ke embung masuk embungnya. Untuk luas lahan sendiri di sini persawahan ada berapa nih, Pak? Yang terdampak total? Yang terdampak sekitar ada 7 hektar. Milik berapa orang? Milik